yang kali ini akan kita saksikan. Serve dilakukan oleh Jason Nathaniel untuk membuka jalannya laga dan Yogyakarta langsung ambil alih serangan. Namun kali ini wasit garis linesman mengincar pantulan dan bola tepat memantul keluar lapangan. Oh, sebuah tim Jawa Barat. Farhan Halim tidak terkawal one serve. Buat skor kali ini berbalik untuk Yogyakarta dan sangat mewaspadai pergerakan dari Ogi Alexander yang banyak melakukan back attack tadi dari posisi 2 dan juga posisi 1. Jadi memang Ogi Alexander memang sejauh ini juga perform dan harus diwaspadai. Angkat. Oh, Fikri kali ini. Tembak dan kali ini memang selalu mengarahkan ke arah sudut di lapangan lawan. Julius Peter. Ya, pemain yang semakin dewasa, step up dengan banyak yang bergabung dengan klub-klub Proliga dan ada beberapa yang sudah mendapatkan jam terbang dan mulai dipercaya juga. Diki Chandra. Ya, serve aman, receive yang aman dan sebuah variasi dari Hendra Kurniawan yang melompat di musim yang berbeda. Kita saksikan. Oh, telak sekali. Di Uni Emirat Arab ya. Ya. Meskipun memang pukulan dari Ogi agak rendah ya. Yes. Akan dilakukan oleh Gigi untuk membuka jalannya pertandingan di set yang kedua. Bersama kami berdua Malik Wilda dan Imam Hariri yang akan memandu jalan. Double blocker yang bermain untuk Ganevo. Dan memang memiliki agresivitas serangan yang cukup baik. Kali ini ada poin masuk ke posisi 3 untuk melakukan sebuah spike. Ya, kita saksikan bisa memenangi duel melawan kesempatan di bola kedua ataupun bola-bola seperti tadi. Oh, masih berhasil dijik namun Arnes kemarin ulang tahunnya tanggal 22 Oktober. Oh, sebuah penerimaan yang hampir saja tadi namun kembali menjadi serangan balik bagi 14-16 sebuah receive berhasil dilakukan oleh Luffy dan kali ini ada upaya blok cover spike yang begitu baik dan tipol menyentuh lantai dari rotasi belakang Yogyakarta. Ya, kali ini berhasil receive kembali kesempatan bagi Jogja. Bisa melakukan duel-duel di bibir net. Oh, wow. Yes. Terlalu keras. Dia sangat pintar, kita saksikan. Ia hanya melakukan 19. Sebuah serve kali ini begitu tajam. Oh, gagal. Set serangan yang sudah terbaca membuat 25-17, 25-19 yang membuat kali ini Yogyakarta harus melakukan set penentuan jika mereka tetap lagi-lagi tidak memaksakan pukulan kencang ya karena sudah ditunggu tadi. Asal ke Buso. Angka ya di awal set ketiga ini. Ogi Alexander berhasil receive. Roy Arnes. Jadi berulang kali melawan negara-negara yang berbeda dan kemampuannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Oh, begitu baik. Oh, lagi-lagi serve-serve menekan. Backset yang terlalu jauh dan beberapa pemain terbagi di Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Bogor. Backset dari Gigi dan eksekusi yang begitu manis yang membuat akhirnya Jawa Barat mengambil. Meskipun umur dari Farhan, Hendra masih cukup muda, tapi memang sudah dikatakan pemain senior ya. Cap Indra kita saksikan tadi. Dan semakin menekan, kali ini serve yang ditampilkan oleh Jawa Barat. Ya, cukup cerdik kali ini bagaimana sebuah down the line menyudahi jalannya pertandingan di siang hari ini pemirsa.